Pemirsa, dugaan penyalahgunaan ruangan khusus dan jam besuk di LP Cipinang Jakarta oleh napi bandar narkoba Freddy Budiman berujung pada pencopotan kepala LP Narkotika Cipinang Turman Hutapea dari jabatannya. Menkumham Amir Syamsuddin membenarkan pencopotan jabatan Kalapas Cipinang terkait dugaan perlakuan istimewa yang diberikan pada terpidana mati Freddy Budiman. Kini Kemenkumham telah menetapkan Ali Sabana sebagai pelaksana tugas Kalapas Cipinang yang baru. Terkait dugaan perlakuan istimewa di LP Cipinang ini, Menkumham Amir Syamsuddin mengatakan akan menyelidiki lebih lanjut. Jika ada penyimpangan, maka nantinya akan diproses hukum pidana. Sementara kami lakukan pencopotan, sambil melakukan penyelidikan, dan kalau manakala indikasi tadi layak untuk diproses melalui proses hukum, tentunya wajib dilakukan.